Indramayu dari mana? Iya sa ano ngebon ay bonteng ayah ini sok kebon bonteng di Cikelot ta sok dia oh terus di Binjol oh sok ngajak balik ngajak balik mulai nunggu sambutnya kamu itu kalau mau dipotong mah bukan dipotong. Raya toko iyo. Kami dibangun pada kan bala. Bala tanpa api itu. Karena bala lah. Ini kau jangan Pak, abi kan baru dak abi kan jalannya sok minuman aqua gitu ya. Daripada kapicin, ku abi geus diparungan aquana. Kamari sakarung, terus ayeuna aya sakarung ya. Anak. Sana ka dieu nya bisi lumayan daripada ieu. Kardus naon ieu. Daripada eta teh. Berarti tos ka aya pisan, Pak. Naon? Tangan-tangan lu. Ya. Ieu masih kena karasa. Yo penyakit teh kieu yo, nyuruh lek kieu teh. Ieu lamun teu digerakkeun kitu wae enggak tos setruk, tos ngambai. Oh, eta teh. Leubuan dikieukeun teh terus. Dampak suku ge bolong bos ieu, lamun bade mah mau bisa leumpang. Pikir kamari ieu aya nu mere obat. Halus eta. Obat ngan can datang deui budak teh. Dipesenkeun mah atos. Nah eta obat teh sa les gitu ta rasanya minyak keletik tapi eta obat menang ngawirit paromo iya walaupun anaknya ke dia wae bulak balik wae nu awewe gitu asa rek sakola liwat tadi tuh eureun heula balikna eureun gitu sakolana di Jakarta
jadi di Universitas Kedokteran menena cita-cita teh yang jadi dokter. Sok dia wae ke kamari tuh teneng obat tuh seep dari obat cai itu tinggi gitu. Tapi dari bapak anak bapak di sini. Dari anak mah bapak gaduh hiji di Tangerang. Masih dia. Papisa sareng awewe tah. Budak teh nuturkeun indungna tas punya anak incu. Tapi selebaran sekali sok ka dia. Lebaran sok ka dia jadi salakin. Ini sampai pukul 5 makamnya pak. Makam keluarga. Yo yo teh. Kata nasinya pak kayak keluar di kandangnya. Ini tasnya dan kue pisang tas ngopi. Abah ken waktu bala boga pamajikan di dianya, boga di dia gehiti, karena menjarangkan dia, waktu itu di Tangerang ayah ini, ken waktu encan kia, abah mah sok mawan wae budak, anu sarusa di dia. Renta gawe dibawaan ke Jakarta, bawaan ke Jakarta terlebih 50 udang. Ya akhir kemudian kan ayah nu digawe di bangunan, ayah nu narik beca, ayah nu narik bajai, ayah nu mawa taksi gitu. Cobalah anak buah video teh ya. Mas itu teh di abad itu boga pencarian perusahaan lampak kan ya, jadi membutuhkan pembantu oge. Kesempatan ayah anu alanggur di bawaan lamun can lancar usaha manehna-neangan duit sorangan can dilepas tanpa potongan naon itu iya lamun geus meunang ka senangan ge gitu. Jadi seolah-olah diurus kurang dengan cara kurang karunya gitu. Berarti hari anak bapak gawe naon eta? Mun di Tangerang tegawe paling yang salakin ada yang di pasar di serpo sok adil? Oh sok, asal badan sekali kaya nanti anu 50 ya kaya imbalan itu iya nya itu akhirnya usaha dokter saya gue itu aja itu wakil rumah ya Allah wa ta'ala cuma nak mengulangi ini setiap saya mengulangi itu mungkin dia ini saya tahu sudah tidak 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 amin ya Allah. Sekarang mudah-mudahan anjena dipasihan dituduh satu wadah saya di jalan ridho Allah ya Allah. Amin Allah. Amin. Allah wala kuwata illa billah halim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah Ujang terus masihan sedekah kabah. Mudah-mudahan Ujang ieu cing iba balikkan titik kasih lagi memakian saya saudaraku selalu dekat jadi seolah-olah namun kasih lagi memakian saya saudaraku selalu dekat jadi seolah-olah namun jami lupa saudaraku lupa rezeki keistilahnya mengurangi malah nambah abahan pas lagi gak dua titik misalnya 50.000 ya nya. Namun ayah nu datang kan dia susah ya 10.000 kaya kan jadi ya besok jadi yang baik. Alhamdulillah Ujang atas kemudian sudah keluar. Ya, siapa ya?